Halo, ketemu lagi dengan Nilam Kemala di Kuliah Penganggaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dua jenis anggaran, yaitu anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran overhead yang akan dijelaskan di video berbeda. Nah, setelah kedua anggaran itu, kita akan mengkompilasikan anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead di anggaran biaya produksi. Jadi, totalnya untuk pertemuan kali ini akan ada 3 video yang akan kamu tonton. Tenang aja, pendek-pendek kok. Pertama, kita bahas dulu anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, proses tersebut dilakukan oleh tenaga kerja dan perusahaan akan membayar upah. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dikelompokkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Contoh tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang menjahit baju di perusahaan konveksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Upah untuk tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke biaya overhead. Contoh tenaga kerja tidak langsung adalah supervisor pabrik. Setiap tahunnya, perusahaan manufaktur harus menyusun anggaran tenaga kerja langsung yang memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan dan upah per jam si tenaga kerja langsung untuk memproduksi barang jadi dalam satu periode anggaran. Untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung, maka perusahaan membutuhkan informasi-informasi berikut ini. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. Yang kedua, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Informasi ini diperoleh dari anggaran produksi. Yang ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi atau disebut dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Dan yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jamnya. Berikut ini adalah format anggaran tenaga kerja langsung. Informasi jumlah produksi diketahui dari anggaran produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ditentukan oleh perusahaan, jumlah jam tenaga kerja langsung diperoleh dari jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, upah per jam ditentukan oleh perusahaan, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jam. Supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soal ya. Soal ini adalah lanjutan dari contoh soal anggaran bahan baku. Diketahui anggaran produksi dari PT Berkah dengan jumlah barang jadi CS76 yang akan diproduksi adalah 2.300 unit. Nah, produksi CS76 ini dilakukan oleh Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Departemen Penjahitan membutuhkan waktu 6 menit untuk menjahit satu produk CS76 dengan upah per jamnya Rp6.000. Sedangkan Departemen Pengemasan membutuhkan waktu 3 menit untuk mengemas satu produk sedangkan upah per jamnya adalah Rp4.800. Pertama-tama, kita buat dulu format anggaran tenaga kerja langsung untuk memudahkan kita menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Karena ada dua departemen, maka ada dua anggaran tenaga kerja langsung yang nanti akan kita totalkan di dalam satu format anggaran tenaga kerja langsung. Kebetulan, karena produknya cuma satu, maka kolom produknya hanya satu. Langkah kedua, kita input data yang dibutuhkan. Ada jumlah produksi yang diperoleh dari anggaran produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yang diperoleh dari 6 menit dibagi 60 sehingga dalam hitungan jam, standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya adalah 0,1 jam dan upah per jamnya untuk Departemen Penjahitan adalah Rp6.000.
Begitu juga untuk departemen pengemasan, kita tinggal inputkan sesuai informasi soal. Langkah ketiga, kita tinggal mengalihkan saja informasi yang sudah kita input tadi. Untuk departemen penjahitan, diperoleh anggaran tenaga kerja langsungnya Rp1.380.000, sedangkan untuk anggaran tenaga kerja langsung departemen pengemasan adalah Rp552.000. Sehingga diperoleh total biaya tenaga kerja langsung PT Berkah untuk periode Januari 2020 adalah Rp1.932.000.